Kemarin di Kota Tasikmalaya sempat ada kejadian viral di mana seorang ibu muda yang tengah hamil ngidam ingin dibonceng bapak polisi. Dan alhamdulillah jajaran Satlantas Polres Tasikmalaya Kota langsung mengabulkan ibu muda tersebut untuk diajak jalan-jalan naik sepeda motor polisi. Nah, ini sosoknya, ini keluarganya. Kita lihat dulu ininya, alamatnya ada di Kampung Pasanggrahan, Kelurahan Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Tepatnya tidak jauh dari Jalan Raya Letjen Ibrahim Aji, Jalan Nasional Tasikmalaya, Bandung. Cukup sulit kemarin mencari data ibu muda ini karena memang saat itu pihak kepolisian tidak sempat menanyakan identitasnya, jadi langsung memberikan pelayanan kepada ibu muda ini untuk melaksanakan keinginannya, ngidamnya untuk naik motor bersama petugas. Nah, ini sosok ibu mudanya, kita sapa nih. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Nah, namanya siapa nih, Bu? Ibu Siti Hutami. Ibu Siti Hutami. Bu, waktu itu ngidam anak ke berapa, Bu? Anak ketiga. Anak ketiga, ya. Ini berarti yang anak pertama, ini yang kedua. Yang kedua, ya. Berarti ketiga nanti ingin laki-laki, ya, Bu, ya? Insya Allah, mudah-mudahan. Bu, gimana nih, bisa diceritakan sedikit waktu diajak jalan-jalannya seperti apa nih, Bu, waktu itu? Waktu itu saya tidak sengaja lagi ngambil orderan, lagi ngambil orderan di daerah Taman Sari. Ya, maksudnya waktu mulai diajak di boncengnya seperti apa nih? Respon dari petugasnya, Bu? Responnya baik, alhamdulillah, baik. Malahan dia, beliau, beliau mengasih pilihan buat saya, mengasih pilihan. Ini Mbak, Ibu mau motor yang mana? Mau sama siapa? Kata beliau, bapak polisinya juga. Sih. Namanya sih masih ingat, Bu, nama yang ngejak, yang akhirnya ngejak jalan-jalan Ibu. Kalau yang saya di yang saya berhentikan polisinya Pak Misbah. Kalau yang ngajak, ngajakin saya jalannya itu keliling kota itu Pak Ucan. Oh, Pak Ucan. Iya, iya, Pak Ucan. Terus gimana, Bu, perasaannya waktu alhamdulillah berhasil bisa naik motor polisi bersama polisi juga? Iya, senang sekali, Pak, rasanya. Senang sekali ngerasa dikasih hadiah, Pak, sama beliau, meskipun diajak jalan keliling kota juga, ya, sama Pak Ucan, difasilitasi juga sama Pak Misbah juga. Alhamdulillah, senang sekali rasanya, Pak, nggak bisa digambarin gimana rasa senang saya. Terus, Bu, itu ngidam pingin naik motor bareng polisi itu ujug-ujug atau memang sebelumnya sudah lama ngidam nih gitu, misal udah satu minggu, udah seperti apa, atau ngedadak nih, Bu? Tiba-tiba aja, tiba-tiba. Soalnya sebelum saya jalan juga sudah lihat, sudah lihat polisi udah di jalanan lagi patroli biasa. Cuma pas lihat kedua polisi tersebut, saya tiba-tiba pengen banget dibocengin naik motor polisi itu, seperti itu. Ibu barangkali bisa ini ke kedua petugas yang telah membantu Ibu untuk menyalurkan hasrat ngidamnya nih bisa naik sepeda motor. Iya, saya berterima kasih, sangat berterima kasih kepada Bapak Polisi, Bapak Misbah dengan Bapak Ucan yang sudah memfasilitasi saya, yang sudah mengajak saya, membiarkan saya mengendarai diboncengin sama Pak Ucannya. Terima kasih banget, semoga sehat-sehat selalu, selamat bertugas. Selamat bertugas. Terus saat itu puas enggak, Bu? Ya, sangat senang sekali, Pak. Sangat puas sekali bisa diboncengin sama Pak Polisi. Pokoknya ngidamnya tersalurkan, ya, Bu, ya? Iya, alhamdulillah bisa kesampaian. Ya. Ya, terima kasih nih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya.